Hai guys, welcome back to YouTube channel aku, Azara BFN. Gemoy, gemoy. Jadi hari ini malam-malam aku lagi review rumah aku. Tanpa make up, guys. Ini udah tahap ya begitu deh, kamu harus lihat sendiri. Yuk sekarang kita lanjut. Ini udah pemasangan granit, lu liatin, liatin. Terus ayo ke dalam. Kalian tahu setelah itu apa? Nah, pasti kalian tahu kan, ini kamar utama aku. Loh, ini enggak ada lampunya ya, masih lampu yang di dalam. Ya, guys. Loh, lihat udah mewah banget gak sih? Dan luarnya masih luas banget. Lanjut. Ini pasti kalian udah hafal, itu kamar mandi. Ini kamar kedua. Nah, ini baru aja selesai dipasang granitnya. Terus lanjut. Lanjut ke kamar nomor 3. Ini kamar nomor 3 enggak ada lampunya ya. Jadi ya yes, kayak gini inilah gelap, guys. Terus kalian mau tahu enggak? Sini 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 sini. Ini kenapa, Kak? Kok disisain? Ini buat kitchen set. Soalnya kan aku pendek. Gak perlu yang tinggi-tinggi gitu. Terus nanti di sini tempat makannya, di sini tempat untuk sholat. Terus ayo ayo sini sini sini. Ini ada lahan kosong. Gelap, nah, gak ada lampunya, gelap, guys. Ini lahan kosong. Nanti rencananya mau aku buat taman, buat ngopi, buat ya nyuri-nyuri nyantai gitu kalau malam-malam. Terus di sana kamar mandi, itu kamar mandi umum ya. Kalau di dalam, di kamar tadi itu khusus kamar mandi aku. Lampunya, lampunya, lampunya. Oh, kamar mandi umum, kamar mandi kita itu di kamar tadi ya. Iya, jadi beda gitu ya, beda. Gimana perasaannya rumah? Aku seneng banget, jadi tahun baru, rumah baru. Alhamdulillah banget. Gak bisa berkata apa-apa. Pandai-pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersujud sepanjang waktu. Kok nyanyi? Ayo sekarang kita ke teras depan. Oh, halaman depan. Pasti kalian penasaran kan ya, Kak, kenapa kok halaman depannya untuk teras kok nggak di model? Ini belum, jadi ini diselesaikan dalamnya dulu. Kalau bisa tahun baruan bisa ada di sini. Amin. Tuh, amin. Nah, ntar ini gambarannya aja ya. Ntar di samping yang tadi itu garasi motor, yang ini garasi motor. Terus di depan itu, di depan sana, insya Allah kalau ada rezeki kita mau buka toko. Itu lo support terus pokoknya, guys, YouTube-nya biar kita itu bisa bikin usaha sendiri ya. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau niat sungguh-sungguh bekerja kan, bisa kita bantu membukakan lapangan pekerjaan untuk kalian-kalian. Gitu. Jadi ini tanahnya luas banget ya. Ya, memang luas. Kenapa kok enggak ke depan aja, Kak? Enggak, karena kan di jalan raya kan banyak debu. Jadi mending ke belakangan. Jadi kan enggak kena debu gitu loh. Pokoknya ben rek yo. Di sana itu mungkin kalau enggak toko peracangan, kalau enggak gitu salon buat si gemoy. Dan di sini itu, di sana itu kan juga kecil, jelas serpang ya, kanti serpang ini kan. Ini tidak kayak taman. Di sana itu nanti kaca buat full kayak fish air. Boyku ZX25R, iya cuat. Mobil, amin. Di depan sini ada mobilnya. Amin. Amin. Itu impian ya.
Semoga aja tahun baru rezekinya makin bertambah, rumah tangganya Amin. makin sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Kan Allah. aku juga pengen mewujudkan semua cita-cita aku dan cita-cita suamiku dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita gitu. Amin. Kan tanpa doanya orang tua kita bukan apa-apa ya guys. Ya Ya guys, meskipun ingat. anak itu kadang banyak salahnya. Jadi kan ya kita harus banyak-banyak belajar ke orang tua kita. Itu. Mewakah ya rek, oma rek yo. Istana gemoy. Ini belum diisi-isi yang lain-lain. Ntar kita beli kitchen set ya. Kitchen Soalnya kan set. kitchen setnya mau dipasang gitu loh. Iya ya, kitchen set terus sama itu. Kamar mandi. Kamar mandi ini. Apa ini? Ini kayaknya buat dinding mungkin. Buat apa? Buat dinding. Dinding kamar mandi. Lah. Tahu gitu. He. 102 kali. Anak ngetok. Makasih. Makasih. Udah dah. Kamu lu bangun tidur moro-moro ngonten. Ya kan enggak apa-apa. Tanpa make up. Enggak apa-apa. Enggak malu kamu kalau ya. Nanti di komen ini. Kakaknya kok enggak apa-apa, enggak malu. Gini gimana? Enggak apa-apa, aku lu enggak malu. Kan makan pakai uangku sendiri. Sing penting kan wis payu. Iya, gak perlu dengerin omongan orang yang bikin sakit hati. Tapi bohong. Hai. Gak tahu. Woi. Tes. Tes. Guys, tes. Takut. Suara yes, guys. Iya guys. Itu apa guys? Komen di bawah pokoknya. Kamu takut minta pulang sekarang. Ini ya, parah, awas. Parah. Ono keks. Ayo cepetan. Woi. Yang. Ayo. Woi. Ojo, woi. Ayo, woi. Kene lho. Loh, mana? Lah kene lho. Ayo. Guys, si gemoy takut ternyata, guys. Penakut kamu itu ya. Aku takut yo, guys. Enggak takut. Loh, tutupin itu pintunya. Kak iso dikunci enggak luar cuma, bos. Loh, enggak apa-apa, ditutup aja lho. Ini itu rumah orang tua aku, guys. Sekarang aku tinggalnya di sini. Lo biasanya ngonten di sini. Tempat kita ngonten di TikTok. Jangan salpok. Jangan salpok sama jemuran, soalnya tadi hujan. Jangan salpok. Aku mau cuci kaki, soalnya kotor. Si kemoy panik polo. Iya kan, lambiku kari. Cek turun mari kok. Lu tak cekel no. Enak kamu. Lume ada suara itu. Kamu tahu tadi ada suara sing tak bilangin hewan? Iya. Oh hewan lah. Enggak kayak nangis. Tapi ya, kok berasa berasa. Nyambi, kan suaranya enggak mau. Ayo guys, hewan apa nanti coba kita dengerin. Komen guys, itu apa? Dengerin di ini video, ya, di video ya, lebih jelasnya. Oh guys. Halo guys, aku merinding. Hei. Merinding guys si gemoynya. Sebelumnya kamu ya, pas kita mau ngevlog di teras ruang tamu. Kan di pohon-pohon seberapa gede dengan luas tadi. Kenapa bilang hewan? Suaranya gimana? Kayak merintih. Terus itu aku merinding. Loh, aku harus ngerti. Aku tapi aku gak bilang ke kamu. Biar kamu gak takut, biar lanjut kayak, terus nge-vlog. Kayak ada yang ngeliatin. Dia aku dulu juga ada di sini. Jangan gak usah dirasani. Nanti dia datang. Kayak ampun. Iya, enggak. Si. Lanjut. Ngomongin jalan, Joko. Ngomongin jalan, lo guys. Wah, kayak
iya apa? Di kamar mandi mau pas aku nyuting nang jopo sing cari muntah dari taman setan emang ada buri ya ora buri di kan kamu di buriku sih aku kan melaku di ke depan ke marina kitchen terus kan ke taman itu ini gak buat taman gitu loh karena mau mundur pas aku terbalik ini di kamera di kamar mandi kok ono cuma tak sudah toko kamera ini gak ono kok gak ono tadi pikiranku tok gara-gara mungkin suara-suara gitu kan tadi kan pikiran aneh-aneh merinding gitu loh terus vlog itu wes katik mari di lu bilang song mana sih yang kita selesai vlog ini diam gigi ya kamu sih di belakang lari tadi terakhir itu menurutmu suaranya di luar rumah di dalam di luar rumah kan itu barongan jaremu itu di luar apa di dalam tapi sing aku langsung melayu kan aku denger pas buka keran kayak krek kayak mekso terus suara kayak mboh iku angin mboh kok gebratak lek angin enggak mungkin kok gebratak ngono lho rek paling mau tak syuting ini tak syuting makanya aku jadi lobet sih kayak gebratak terus aku langsung lari soalnya aku panik bisa. Kamu mek rungune swara mek buka keran koyo keran ambek. Wes. Ngene ta? Enggak. Oh. Heeh. Kok nyebut. Kalian tahu kayak blugas. Heeh. Lah blugas mek. Ngewe sayang enggak iku mau. Iya. Ngene lho tuh. Iya ta. Iya tuh. Makan tak woi, woi, tak usah ngayu. Aku diwian ya wedi ya wan. Mikir dek ini. Iya paham. Kali aku diwian ya wedi ya. Tapi aku mawas ini gak wedi re. Solo ini gak ilang ilang tuh. Tapi aku tahu lek diliatin aku ngerasa. Tapi pikirku ya wes lah. Tapi kamu gak ada kan? Enggak. Mek, kayak mungkin ya. Entah itu kan keluar masuk mungkin. Soalnya kan belum didoai positif aja. Karena pasti rumah setiap rumah kan ada penunggunya, ya enggak sih? Ya. Alam, alammu, alamku. Ya aku mikirnya enggak ganggu kamu, jangan ganggu aku. Ya mikirnya ya wis biasa gitu. Terus ternyata dua-duanya tuh jelas semua suaranya. Paling jelas sih yang terakhir. Suaranya enggak mandek belah. Oh, enggak tahu aku lagi. Soalnya aku langsung lari. Iya, kamu lari soalnya tadi. Aku sing woi-woi ku wis jelas suaranya. Makanya aku seumur hidup, Rek. Baru kali ini, suara jebelas. Enggak, lah sini siniku. Loh, itu sih biasa kan syuting masalahnya. Oh iya. Lagi di syuting lah, Rek. Suara gak mandek ya? Ini bukan, niatnya tuh bukan uji nyali ya. Review rumah malam-malam. Review loh, rumah. Ini malam loh ya. Jadi horor. Sik, HP yang. Ini tak kasih tahu ya, jadinya ya. Lu, 2129. Tanggal berapa iki sekarang? Tanggal 8 balik? Enggak lah. 12? Tanggal 12 lu yo. Lu, tanggal 12. 12. Setengah 10, Rek. Berarti lah setengah 10 setan. Horor. Udah tutup vlognya. Ya. Nanti kalian harus wajib komen, mantengin. Komen. Dengerin suara tapi sebelum aku edit ya. Oke, sampai sini. Ini pengalaman pertama kali aku. Review rumah jadi horor. Iya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena subscribe itu gratis. See you next video. Bye-bye.